Kalau saya bicara soal Malaysia, yang terlintas di dalam pikiran Mbak apa? Malaysia. Malaysia terkenal agamanya, banyak Islamnya. Oke, masyarakatnya banyak Islam. Iya. Masnya tahu tidak hari kemerdekaan Malaysia? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Mr. Bas. Oke, pada kali ini saya ada di alun-alun kota Malang. Alhamdulillah, tadinya saya cuma coba-coba mau lihat barangkali alun-alunnya buka. Dan ternyata alun-alunnya buka, guys. Dan lumayan ada pengunjung di dalam. Oke, pada kali ini saya akan mencoba membuat social experiment, yaitu bertanya kepada beberapa pengunjung di alun-alun kota Malang ini dengan pertanyaan apa sih yang terlintas dalam pikiran mereka ketika saya bicara soal Malaysia. Dan saya juga nanti akan bertanya, tahu tidak hari kemerdekaan Malaysia? Kan baru kemarin ya, tanggal 31 Agustus. Dan saya ucapkan selamat hari kebangsaan, hari kemerdekaan bagi negara Malaysia. Oke, biar tidak lama-lama begitu ya. Habis ini saya akan mencari target, akan ditanya-tanya soal Malaysia dan ditanya soal hari kemerdekaan Malaysia. Kita tes seberapa tahu mereka. Jom mencari mangsa. Oke, saatnya kita mencari mangsa, guys. Oke, mari ikuti saya. Target kita yang pertama ada dua orang perempuan lagi ngobrol di sana. Mudah-mudahan dia mau ditanya-tanya. Ini sih, Pak. Boleh kami tahu sini sebentar? Namanya siapa? Lili, satunya lagi. Bintang. Lagi kuliah ya? Iya. Lili, jalan-jalan. Hilik. Iya. Oke, saya mau tanya, Mbak. Mau tanya soal gini. Kalau saya bicara soal Malaysia, yang terlintas di dalam pikiran Mbak apa? Malaysia. Filipina. Filipina. Yang terlintas pertama kali Filipina. Di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, apa lagi? Terus yang Masterchef, siapa yang dari Malaysia? Kemarin, Baradika itu, siapa yang dari Malaysia? Oh iya, Malaysia. Kalau ngomong kayak orang Malaysia, kayaknya orang Sumatera kali. Oh iya. Dia kan harus orang Indonesia yang itu. Oh iya. Sumatera kan Melayu, bahasanya itu sama dengan Malaysia. Nah, terus yang kedua, pertanyaannya adalah hari kemerdekaan Malaysia tanggal berapa? Bulan apa dan tanggal berapa? Enggak tahu. Mau tahu enggak? Boleh. Tanggal 31 Agustus. Terima kasih ya. Terima kasih waktunya. Oke, target yang kedua adalah di belakang laki-laki dan perempuan yang sedang pacaran gitu ya. Oke, kita tanya-tanya, mudah-mudahan mereka ada waktu untuk ditanya begitu. Come on. Kita waktunya sebentar. Oh, masuk ya. Ya, silakan, Pak. Oke. Namanya mana siapa? Mas Wahyuda. Mas Wahyuda. Baik, siapa? Putri. Putri. Putri siapa tuh? Anisia Putri. Ini lagi ini ya? Iya. Selamat. Oke. Apalah. Oke. Ini ada dua soalan. Dua pertanyaan. Oh, iya, Pak. Kalau saya bicara soal Malaysia, apa yang terlintas dalam pikiran Mas Dadi? Soal apa, Pak? Soal Malaysia. Malaysia? Oh, Bapak asli Malaysia dulu? Dari banyak dulu, bukan. Oh, Malaysia. Malaysia terkenal agamanya, banyak Islamnya. Oke, okay. Masyarakatnya banyak Islam. Iya. Okay. Terus, apa lagi? Bicaranya pakai bahasa itu apa namanya? Melayu. Melayu itu. Bahasa Melayu. Beda lagi. Sama kayak Indonesia, Jawa gitu. Iya, lagi. Apa lagi? Sudah, itu aja, Pak. Kalau Mbak Putri? Menurut saya
negara yang hampir sama dengan ya, Indonesia. Jadi mulai dari bahasa Indonesia, dari bahasanya itu cuma beda sedikit gitu. Dari bahasanya cuma beda sedikit. Ya, kayak lagi. Prepet-prepet gitu. Sama. Ya, sama. Ya, sama. Terus habis itu di situ itu mana ya? Negara apa? Satu dari kerajaan ya, di sana sistem pemerintahannya ya, masih monarki ya, kerajaan. Terus kemudian mayoritasnya juga mayoritas ya, kebanyakan Islam. Saya juga lagi, sering apa? Saya suka itu lihat apa itu YouTube daerah di Malaysia, desa-desa di Malaysia gitu. Iya. Oke. Pernah ke Malaysia? Enggak pernah sama sekali. Apakah ada niatan untuk ke Malaysia? Mungkin kedepannya mungkin ya, mudah-mudahan karena niatnya mau menghafal Al-Qur'an ini Pak ya, oke mau keliling dunia. Oh begitu, mudah-mudahan terwujud. Amin. Ya. Menjadi hafid dan hafidho. Amin. Oke, pertanyaan terakhir dari Mbak dulu. Iya. Tahu nggak hari kemerdekaan Malaysia? Enggak tahu. Enggak tahu. Banyak nggak tahu. Mau saya kasih tahu? Ya boleh. 31 Agustus. Oh, 31 Agustus. Sama-sama Agustus dengan Indonesia. Oke, terima kasih waktunya ya. Terima kasih. Semoga cita-citanya tercapai. Amin. Menjadi hafid, hafidho dan keliling dunia. Amin. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, next target adalah orang yang lagi berdua di belakang. Cowok dan cewek begitu ya. Kita samperin ke sana, mau tidak? Ada waktu tidak saya untuk bertanya-tanya. Come on. Ada waktu tidak? Saya mau ubah sebentar. Ada. Nama masnya siapa? Nama saya Alvan. Alvan, nama mbaknya? Oke, begini mas, saya mohon waktunya sebentar. Saya buat video. Saya mau tanya-tanya soal Malaysia. Kalau saya bicara soal Malaysia, apa yang pertama kali terlintas dalam pikiran masnya? Terlintas pertama, ya. Gedung kembar itu. Gedung kembar, Petronas, gedung Petronas. Oke. Lagi? Kalau dia mungkin Upin Ipin. Kalau Madwi, Upin Ipin. Ada lagi? Tim e-sport namanya Tim Sikrin. Oke, ada lagi? Itu aja. Pertanyaan kedua, emasnya tahu tidak hari kemerdekaan Malaysia? Lupa. Kurang tahu. Oke, kalau boleh saya kasih tahu, hari kemerdekaan Malaysia itu bulannya sama dengan Indonesia. Agustus, tapi tanggalnya berbeda, 31 Agustus. Terima kasih waktunya ya. Maaf mengganggu. Hari. Ya. Oke, itu ya sosial eksperimen dari kami. Jadi ada kurang lebih 6 orang tadi yang saya tanya-tanya soal Malaysia dan hari kemerdekaan Malaysia dan rata-rata mereka tidak tahu kapan hari kemerdekaan Malaysia. Rata-rata hampir semua tidak tahu, bukan hampir lagi, tapi memang semuanya tidak tahu hari kemerdekaan Indonesia. Dan menurut saya itu wajar ya, karena memang tentang negara kita saja, sejarahnya saja kita kadang banyak yang tidak tahu, apalagi kita harus menghafal soal sejarah dari negara lain begitu, apalagi soal hari kemerdekaan begitu ya. Lucunya lagi tadi ketika ditanya soal Malaysia, yang terlintas di dalam benak mereka itu adalah Upin Ipin gitu ya. Tadi lebih dari satu orang yang bicara seperti itu. Dan gedung Petronas di Kuala Lumpur. Dan bahasanya hampir sama dengan bahasa yang digunakan di Indonesia, begitulah katanya. Oke, itu saja. Saya harap Indonesia dan Malaysia netizennya semakin akrab, semakin saling bahu-membahu sebagai negara yang berjiran, sebagai negara yang dulu pernah satu nenek moyang gitu. Oke, itu saja, kita jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tulisnya. Iya. Asli mana, Pak? Saya asli Bangkalan. Bangkalan. Oh, Madura. Betul sekali. Iya, itu loh yang perbatasan daerah Indonesia sama Malaysia kan. Di situ kan ada kayak rumah atau apa gitu. Di sini Malaysia, di sini Indonesia. Yang dapur Malaysia, yang rumah. Kan suka banget tuh habis itu lihat kayak penduduk Indonesia itu. Oh, ini Bapak ini. Iya. Oh, iya.
Oke. Okay. Kebaratnya di barat ya, di Kalimantan kebaratnya ke Malaysia. Jadi iya, kalau mau nyabrang ke Malaysia terus. Oh, saya itu ke Malaysia. Banyak orang mana? Kalau saya Dampit. Malang, Malang Dampit, Kabupaten. Saya, itu meninggal sama orang Kalimantan. Jadi kalau misal ke pasar itu lebih cepat dan ke Malaysia. Malaysia dan lebih murah di Malaysia juga. Iya. Kan kalau di sini apa 3 kali lipatnya Pak ya? Iya. Kalau di perbatasan sana biasanya di mereka masih orang itu pakai ini ya. Oh, itu batas lipat. Iya, pakai ini. Jadi jarang yang pakai ini. Kalau Bapak pakai di Madura pakai bahasa apa, Pak? Madura apa Jawa apa? Pakai Madura. Madura. Bahasa Madura ada banyak di sini. Oh, gitu. Makasih ya. Makasih, Pak. Makasih.